Perumnas Balaroa di Palu hancur akibat gempa dan tertimbun longsoran tanah. Kawasan ini dihuni oleh ratusan kepala keluarga. Sejumlah korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut wawancara Wahyu Wiwoho dengan warga yang tengah mencari sanak keluarganya. Pastikan atau menunggu tim gabungan untuk mencari atau evakuasi keluarga mereka yang ada di sini. Saya ingin tanyakan, ada seorang warga yang sejak pagi tadi sudah hadir di sini dengan Pak Rifki. Ya Pak Rifki, rumahnya kira-kira ada di posisi mana Pak? Dekat menara masjid sana. Dekat menara masjid ya? Iya. Masih terlihat ada bangunan rumah? Bangunan rumah sama sekali sudah tidak bisa kita identifikasi lagi, tidak bisa kita tahu lagi. Jadi sudah pergi ke sana kemarin tadi ya, sudah mencari dan tidak ketemu tidak? Belum ketemu, cuma perkiraan saya karena rumahnya bergeser sekitar 100-an sampai 200 meter. Jadi perkiraan saya di situ karena kemarin ada tetangga yang diketemukan di situ mayatnya. Diperkirakan bergeser di situ karena ada tetangga dan ada beberapa, bentuk bangunan ya, beberapa gang di situ yang menyatu di situ, di daerah situ. Kemudian saat terjadi Pak Rifki di mana? Saat terjadi itu saya pulang kantor menuju ke lokasi sini Perumnas, mau ke pulang ke rumah gitu. Pas di perjalanan tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi saya lihat sudah pada. Jadi Bapak sudah hampir tiba di rumah. Sudah hampir tiba, sudah mau masuk di wilayah Perumnas ini. Kemudian saya lihat sudah seketika aja deh. Jadi begitu. Jadi langsung saat itu Bapak tidak bisa menemukan keberadaan. Tidak bisa karena longsor. Berikut langsung ada kebakaran juga. Pada hari itu juga kebakaran. Oke. Kemudian di rumah ada siapa aja? Di rumah ada bapak saya, ibu, istri, istri, anak saya, sama adik saya, 5 orang. Istri saya lagi hamil 5 bulan. Gitu. Mohon pemerintah Pak, perhatikan kita semua ini. Masyarakat Pak, perhatikan kami Pak, wali kota dan juga Pak Gubernur serta pemerintah pusat. Secepatnya Pak, mayat-mayat keluarga saya masih ada di tertimbun di sana Pak. Belum ada yang ditemukan ya? Belum ada ditemukan. Untuk anak? Anak satu orang aja selamat, yang umur 10 tahun. Berusaha dia menyelamatkan diri, dia lari dari timbunan, tertimpa reruntuhan. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya dia bisa sampai lolos. Siapa yang menemukan saat itu? Yang menemukan tetangga. Dia lari bersama tetangga, kemudian saya masuk di lorong bagian sana, sebelah sana, gang sebelah sana. Saya teriak-teriak, Finan. Dia dengar suara saya, sudah saya ketemu. Kondisinya sekarang? Kondisinya kakinya masih cedera Pak, masih luka. Luka-luka kaki, tangan, luka-luka semua. Jadi saudara perumpuan saya selamat adik, satu, iya. Di mana waktu itu boleh saya tanya sebentar? Namanya siapa? Fadila. Fadila. Waktu mana? Hati-hati. Ya di situ aja. Waktu itu saat kejadian ada di mana Fadila? Saya juga ada di Perumnas, cuman di posisinya Jalan Bougainville. Itu di lokasi ya, sini terdampak juga. Iya, terdampak. Perumnas juga tapi Bougainville. Jadi saya selamat. Pertama gempa itu saya langsung keluar. Saya duduk dulu, saya mau kembali ke sini, tapi memang sudah tidak bisa, jalannya langsung naik. Jadi yang di Bougainville itu tidak terkena longsor? Mau kembali ke sini, memang sudah tidak bisa, jalannya langsung naik. Jadi di Bougainville itu ada rumah kakaknya, saya punya Aba. Jadi memang langsung naik, rumahnya saya punya Om itu langsung hilang juga. Saya lari lagi ke Sungai Manonda. Saya saya turun ke bawah, paginya saya coba cari keluarga aku. Saya dapat pertama tetangga aku, terus saya cari kakakku, baru saya ketemu sama dia. Saya ketemu dengan dia di rumah sakit. Saya pikir dia ini sudah terkena runtuhan juga, Pak. Jadi tidak tahu ya, karena waktu itu kondisi tentu sudah gelap, terpencar, apalagi Bapak baru pulang-pulang, adik juga posisinya ada yang kira-kira berapa jauh itu? Tidak jauh sih, masih lingkungan Perumnas juga. Lingkungan ini juga, saya ketemunya dia di rumah sakit. Ada yang kasih informasi karena saya bawa anak saya ke rumah sakit. Kemudian ada ketemu tetangga informasi bahwa saya ada di rumah sakit bersama anak saya dan satu lagi adik saya. Ada satu adik? Ada satu saya di posko. Selamat juga ya? Selamat juga. Iya, rumah yang sama ya? Iya, di rumah yang sama.
Saya di situ posisinya baru dijemput sama saya punya bapak, kan saya punya abah, baru jemput saya pulang kantor. Tiba-tiba saya, mungkin 10 menit setelah saya keluar dari rumah, langsung gempa, langsung hancur semuanya. Tidak bisa, kita tidak bisa ini. Begitu kembali, iya. Balik mau cari. Saya tidak bisa kembali, saya sudah tidak bisa kembali. Iya. Sudah kondisinya seperti ini langsung? Iya. Langsung, jarak habis. Rumah dengan tempatnya om saya itu sekitar 75 meter. Dekat lah. Gitu, dekat, iya. Cuma perbedaan beberapa gang lah gitu bedanya. Saya juga belum didapat. Sampai sekarang belum. Di rumahnya ada ponakan cucu, dua orang. Anak, istri, cucunya di situ. Jadi total ada anggota berapa? Ada berapa total anggota keluarga yang saat ini masih dicari? Yang total anggota keluarga 8, yang selamat. Yang tertimbun di situ 5. Istri saya kan lagi hamil 5 bulan. Di Jalan Anyelir. Iya, di Jalan Anyelir nomor 7. Baik. Ya, baik, itu demikian salah satu pengakuan dari warga yang saat ini masih menunggu kepastian, berharap penuh kepada tim gabungan Basarnas untuk bisa menemukan anggota keluarganya.